Bilar nanti dia nyusul tanggal 2 28. Sementara lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti dan Bilar akan melewatkan malam minggu romantis berdua saja. Namun masih banyak yang mencari dan ingin pembenaran. Di manakah mereka akan melewatkan malam minggu ini? Ada yang masih mempertanyakan apakah Bilar ada di Bali? Ya, di live Instagram Arfan Afif sudah menjelaskan bahwa Bilar masih ada di rumah. Dia baru akan menyusul tanggal 28. Tentu hal ini adalah penjelasan yang akurat dan signifikan dari seorang sahabat yang memaparkan secara jelas keberadaan Bilar ada di mana. Itu Bilar nanti dia nyusul tanggal 28. Tentu Rizky Bilar sendiri akan melewatkan malam hari ini bersama pujaan hatinya, Lesti Kejora. Ya, kalian kan sudah tahu dari tadi dia sudah bersiap-siap ingin menemui pujaan hatinya itu. Lalu ketika ada yang bertanya, lah yang di Indosiar bagaimana kalau tidak berangkat ke Bali, jadinya berarti di Indosiar. Kalau yang Indosiar sudah diklarifikasi oleh manajer Lesti maupun manajer Bilar. Ricardo menyampaikan bahwa Extraordinary dan juga Semara Indosiar Bilar tidak ada di sana. Begitupun untuk yang namanya Lesti, Ari Lobster pun sudah memaparkan panjang lebar bahwa mereka akan di rumah saja. Ya, artinya menikmati rehat sejenak. Dari itu menjelaskan dan memberikan gambaran secara jelas bagi kalian semua bahwa mereka memang ingin melewatkan minggu, malam minggu ini secara spesial. Jadi hanya berdua saja, mungkin hanya dengan asistennya saja, guys. Itu kan lebih spesial daripada beramai-ramai ikut Semarak. Tentu kekiutan itu memang nyata di depan kalian. Tapi bagi mereka kan ada yang harus terekspos dan tidak harus terekspos. Jadi lebih romantis gitu. Apalagi malam hari ini adalah malam ketiga bulan anniversary mereka. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar sudah 3 bulan lamanya. Tentu masa itu akan semakin menguatkan dan mengokohkan hubungan di antara mereka berdua. Ya, mengenai surprise-surprise lain yang tentu kita tidak tahu, ya tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita, karena kita akan selalu memberikan kabar mengenai hubungan dan kemesraan serta keromantisan, kekiutan ataupun kegesrekan mereka berdua saat demi saat, waktu demi waktu, hanya untuk kalian semua tentunya, guys. Jadi bagi kalian yang masih baru saja di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan
agar sahabat kalian juga tahu dan bisa merasakan kebaperan akibat ulah Leslar, ya silahkan share video ini pada mereka agar kita semua sama-sama dibuat baper oleh mereka. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga segerakan berjodoh dan memantaskan diri di pelaminan nanti. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.